Pemirsa, menekan angka penularan COVID-19 tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Seluruh elemen masyarakat juga diminta untuk ikut berkontribusi dalam meredam penyebaran virus corona. Membantu tugas pemerintah, PT MNC Vision Network, TBK atau MVN, menyalurkan bantuan alat pelindung diri ke Kelurahan Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penyemprotan disinfektan di kantor Kelurahan Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan ini menjadi bukti komitmen PT MNC Vision Networks TBK atau MVN melalui MNC Peduli dalam mencegah penularan COVID-19. Apalagi sebagai fasilitas publik, kantor kelurahan menjadi salah satu tempat yang sangat rentan terpapar virus corona. Untuk mencegah hal itu, PT MNC Vision Networks memberikan bantuan alat pelindung diri seperti baju hazmat, masker medis, termometer digital, sprayer disinfektan, dan perahu karet yang bisa dimanfaatkan jika terjadi banjir di wilayah Kelurahan Bintaro. Pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini menggerakkan kami untuk melakukan program CSR, di mana kami berbagi dan memberikan bantuan kepada lingkungan di Kelurahan Bintaro. Terima kasih kepada MNC Play yang mana telah memberikan bantuan ini yang sangat kami butuhkan, dan juga semoga program-program MNC Play ini yang betul-betul saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era pandemi ini. Perjuangan melawan COVID-19 belum usai. Untuk itu, mari kita membantu pemerintah dalam memerangi wabah virus corona di Indonesia dengan selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan.